Insya Allah, pahala bagi orang yang menangis adalah terlindung dari api neraka. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena merasa takut kepada Allah." Menangis adalah tabiat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis." Namun nyatanya, ketimbang menangis, orang lebih banyak tertawa. Secara spesifik, menurut William Frey, pengarang Crying, The Mystery of Tears, dalam setahun perempuan menangis banyak 65 kali, sedangkan laki-laki hanya 15 kali saja dalam setahun. Penyebab laki-laki dan perempuan menangis itu banyak ragamnya, salah satunya karena rindu. Pendapat William Frey ini paralel dengan bagaimana cara laki-laki dan perempuan merespons rindu. Laki-laki lebih jarang menangis karena menahan rindu, sementara perempuan kerap mengekspresikan rindu dengan cara menangis. Rindu dalam konteks Islam adalah rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Pahala menangis berikutnya adalah bertambah khusyuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu, "Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk." Para ulama tafsir secara bulat memahami ayat di atas pada tema besar ketaatan seorang hamba yang diekspresikan dengan cara menangis. Menurut Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir, ia menyatakan bahwa mereka yang menyungkur sambil menangis adalah orang-orang yang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keimanan yang paripurna. Selain itu, mereka menyatakan otentisitas Al-Quran bersifat mutlak dan tidak ada makhluk yang kuasa menandinginya. Tentang mereka yang bertambah khusyuknya, bagi Ibnu Katsir, adalah mereka yang senantiasa beriman dan ada dalam keselamatan akidah yang lurus. Semakin khusyuk seseorang, maka ia kian ditambahkan hidayah dan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi secara lebih akurat, pahala menangis adalah bertambahnya hidayah dan ketakwaan. Menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi, mereka yang menyungkurkan dagu sambil menangis tak lain karena ekspresi takut kepada Allah ketika mendengar bacaan Al-Quran. Jadi, salah satu cara agar kita bisa menangis adalah dengan membaca Al-Quran atau mendengarnya. Pendapat Al-Maraghi ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Tangisan dalam konteks ini sudah berpadu antara takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rindu. Pada tahap berikutnya, seseorang menangis sudah lebih karena cinta kepadanya. Bagi Al-Maraghi, pelajaran yang bertebaran dalam Al-Quran menambah khusyuk dan khudu atau merendahkan diri dalam menjalankan perintah Allah. Inilah kiranya keutamaan menangis bagi orang-orang yang bertakwa. Seseorang dikatakan kian bertakwa apabila semakin hebat tangisannya, seseorang diri di dalam hari di atas sajadah. Bersumber dari Ibnu Abbas diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Dua mata yang tidak disentuh oleh api neraka, yakni mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang tidak tidur karena berjaga-jaga di jalan Allah." Berjaga-jaga di jalan Allah bisa berarti perbuatan baik apa saja, termasuk bekerja untuk menafkahi anak dan istri. Sandy Prastia, Republika, melaporkan.